Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta yang sudah hadir secara virtual di Zoom yang diselenggarakan oleh Mas UNY Training Center yang rutin menyelenggarakan Afternoon Talk yang kali ini sudah sampai dengan edisi ke-20. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengambil topik mengenai implementation research pada bidang kesehatan. Telah hadir di Zoom virtual ini dua narasumber. Keduanya adalah dosen di UNY dari yang pertama, Dr. Merita Arini MNR, beliau adalah dosen muda mahasiswa UNY yang baru saja menyelesaikan studi S3, alhamdulillah menjadi memperkuat sumber daya manusia kembali di mahasiswa UNY, alhamdulillah sudah selesai semua, sudah doktor semua. Dan yang kedua ada Dr. Iman Permana M.Kes PhD, PhD ya. Beliau sebetulnya juga mengajar di mahasiswa UNY, tapi dosen home base-nya ada di M.Kep ya Pak ya. Di Magister Keperawatan. Tapi juga beliau aktif mengajar di metodologi penelitian di Mas UNY. Ya, kami menginfokan kepada Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kemarin kami mendapat berita bahagia, salah satu alumni kami, Ibu Dr. Eniarti, Ibu Dr. Eniarti SPKJ ya, MMR, beliau alumni Mas UNY tahun 2019. Alhamdulillah beliau mendapatkan amanah yang luar biasa menjadi Direktur RSUP Sarjito. Ya, kemarin pelantikan hari apa ya? Tanggal Senin ya, baru Senin kemarin ya, 12 Juli. Alhamdulillah makin memperkuat ya moto dari UNY adalah best today excellent tomorrow. Begitu banyak alhamdulillah yang menjadi alumni yang membanggakan dan mudah-mudahan makin banyak manfaatnya untuk umat. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah hadir Dr. Merita, sudah ada ya Dr. Merita. Nanti sesi pertama akan diisi oleh Dr. Merita Arini MMR. Beliau akan mengisi mengenai adaptasi evidence based intervensi. Mungkin Mas Riga bisa di-share terkait dengan kurikulum vitae-nya. Kurikulum vitae dari Dr. Merita. Ya. Dr. Merita Arini MMR, beliau S3 di Universitas Gadjah Mada, baru saja menyelesaikan di bulan apa ya? Mbak Merita kemarin baru saja bulan lalu ya, kalau nggak salah ya? Bulan Mei. Bulan Mei, ya alhamdulillah. Kemudian beliau S1 dan S2 di UNY. Kalau untuk prestasi, sudah luar biasa memang dari zaman kuliah S1, begitu banyak prestasi yang sudah dicipta oleh Dr. Merita. Dan alhamdulillah sekarang concern untuk implementation research ya, insya Allah ya, mudah-mudahan akan konsisten di situ untuk penelitian. Baik, silakan waktunya saya silakan untuk Dr. Merita untuk memberikan sharing materi untuk presentasinya. Baik, terima kasih Dr. Kuratul Aini SKG MKes. Mohon izin share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang menjelang sore hari ini atau pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali secara virtual dalam forum yang mudah-mudahan diberkahi Allah karena di sini kita senantiasa sama-sama belajar bersama. Baik, mungkin giliran ya saat ini mungkin saya sedang di sini nanti seringkali saya yang harus menjadi pendengar juga. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prodimers yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan sedikit hal tentang apa yang pernah kami lakukan dan kami pelajari dalam beberapa riset sebelumnya. Dan mungkin di sini Bapak-Ibu yang pernah melakukan hal yang serupa mungkin nanti bisa membagikan pengalamannya.
Karena di sini saya melihat banyak sekali Bapak Ibu senior, para guru saya, ada yang telah hadir di acara Afternoon Talk with Mars pada episode ke-20 pada kali hari, pada siang hari ini. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa berada dalam satu forum bersama dengan Dr. Iman. Dr. Iman adalah salah satu dosen favorit saya sejak S1. Kemudian juga Bu Aini yang di S2 juga sempat mengajar beberapa kali. Meskipun karena saya waktu itu Bu Aini masuk menjadi dosen, saya sudah menjelang akhir ya Bu Aini. Baik, mungkin langsung saja. Ini saya waktunya berapa menit Bu Aini? Kurang lebih 30 menit mungkin ya. Oke, 30 menit. Lama-lama. Ya. Baik, ini judulnya adalah terkait dengan adaptasi evidence-based intervention. Nah, sebenarnya tidak begitu jauh dari intervensi juga kita mengenal guideline. Kalau guideline ini sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa intervensi atau prosedur yang sudah dikumpulkan dengan berbagai pertimbangan atau berbagai kajian, terutama oleh biasanya konsensus ahli seperti itu dan menjadi guideline dengan beberapa level bukti. Nah, untuk pembahasan pada sore hari ini, untuk adaptasi ini bisa kita kerjakan baik untuk intervensi maupun guideline. Jadi mungkin di sini ke depan saya akan sering menggunakan istilah EBI dan EBG. EBI adalah evidence-based intervention, sedangkan EBG adalah evidence-based guideline yang akan kita adaptasi. Baik, mungkin secara umum ketika kita menemukan masalah di masyarakat, masalah kesehatan maupun di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, di puskesmas, dan lain sebagainya, terutama peneliti ya, kita tentu akan mencari jurnal nih, ini bisa diselesaikan masalahnya dengan cara apa. Nah, kemudian kita menemukan atau mencari apakah ada jurnal, apakah ada intervensi atau guideline yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi meskipun itu sifatnya bisa reaktif, ada masalah kemudian kita mencari intervensi atau guideline yang bisa kita gunakan, atau sifatnya proaktif seperti peneliti yang memang kehidupannya mencari masalah seperti itu, kemudian mencari intervensi atau guideline yang telah terbukti dalam penelitian sebelumnya untuk diterapkan sebagai solusi untuk pemecahan masalah. Nah, pada saat kita tidak menemukan intervensi atau guideline yang sesuai, biasanya kita akan beralih dengan merancang program baru atau intervensi baru. Tapi ketika kita ternyata menemukan intervensi atau guideline yang, oh ternyata sepertinya bisa nih kita gunakan di setting layanan kesehatan kita, di rumah sakit kita, atau di masyarakat, kita akan berpikir dua hal. Apakah kita akan menerapkan secara utuh, jadi kita sebut dengan istilah replikasi, atau kita perlu melakukan adaptasi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah ketika kita memutuskan untuk melakukan adaptasi, apa saja sih yang perlu kita lakukan dan mengapa kita perlu melakukan adaptasi seperti itu. Nah, terkait dengan adaptasi intervensi atau guideline ini memang seringkali tidak bisa dilakukan sendiri oleh peneliti, makanya memang pada sore hari ini kita hadir Dr. Iman sebagai pembicara yang akan menyampaikan participatory action research, di mana intervensi atau guideline di masyarakat maupun di sistem kesehatan atau di fasilitas kesehatan seringkali tidak bisa selesai oleh peneliti sendiri. Kadangkala kita membutuhkan peran dari stakeholder, peran dari petugas kesehatan, peran dari berbagai pihak, bahkan mungkin pasien atau masyarakat itu sendiri untuk ikut bersama-sama memecahkan masalah. Jadi adaptasi intervensi dan guideline ini kadangkala tidak bisa terpisah dari yang kita kenal dengan metode penelitian yang lain, terutama adalah action research atau participatory action research. Jadi nanti akan sangat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Iman. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin tak kenal maka tak sayang, yang terkait dengan adaptasi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah adaptasi yang dimaksud adalah merupakan pendekatan yang sifatnya sistematis untuk melakukan modifikasi terhadap guideline atau intervensi yang perlu kita terapkan pada konteks yang baru, baik itu konteks budaya maupun setting organisasi. Jadi ada
konteks yang berbeda. Jadi misalnya kita menemukan suatu jurnal atau intervensi yang berhasil diterapkan di negara maju, kita ingin mencoba menerapkan keberhasilan itu di Indonesia, maka di sini ada konteks yang berbeda. Nah, di sini perlu kita pertimbangkan untuk melakukan adaptasi atau tidak sekedar replikasi. Terkait dengan macam-macam adaptasi, sebenarnya adaptasi ini ada banyak sekali klasifikasinya, tapi yang paling sering kita temui mungkin ada dua. Yang pertama adalah informal adaptation, dan yang kedua adalah formal adaptation. Untuk informal adaptation ini paling sering dilakukan oleh para dokter misalnya. Misalnya Bapak Ibu menemukan ada suatu guideline untuk terapi suatu penyakit tertentu menggunakan obat baru A misalnya, namun ternyata di Indonesia belum tersedia obat tersebut. Maka kemudian para dokter memutuskan untuk tetap menggunakan guideline tersebut, tapi obat A tidak digunakan. Maka ini disebut dengan informal adaptation, karena tidak menggunakan kerangka adaptasi tertentu. Jadi melakukan modifikasi terhadap guideline, tapi tidak ada kerangka teori atau kerangka konsep tertentu yang membuat adaptasi atau membuat perubahan pada intervensi tersebut. Kemudian adaptasi ini juga bisa di, yang informal adaptation juga bisa dilakukan di levelnya misalnya tingkat organisasi kesehatan, itu juga bisa mengerjakan. Jadi misalnya rumah sakit ingin melakukan suatu program untuk misalnya pelayanan penyakit tertentu, namun ternyata di sini hanya misalnya merubah bahasa atau merubah materi edukasi saja. Hanya bahasanya saja yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi tidak ada perubahan yang sifatnya substansial terhadap budaya, terhadap konstruk dan lain sebagainya. Maka ini masih disebut sebagai informal adaptation. Kemudian yang cukup relatif baru mungkin di sini adalah formal adaptation. Jadi di sini menggunakan guideline tertentu atau kerangka tertentu yang sudah established sebelumnya untuk mengawal proses adaptasi ini. Nah, bedanya tentu kalau adaptasi formal diharapkan memiliki secara metodologis lebih rigor atau lebih ketat seperti itu. Jadi diharapkan hasil dari adaptasi masih kualitasnya bagus. Hasil adaptasi intervensi maupun guideline yang dihasilkan hasilnya bagus, baik dalam sisi core element maupun fidelity-nya bisa dipertahankan. Core element ini yang dimaksud adalah poin-poin penting dari suatu intervensi atau suatu guideline yang ini yang merupakan kunci dari keberhasilan dari intervensi atau guideline tersebut. Sedangkan fidelity adalah bagaimana suatu prosedur itu bisa dilakukan seperti seharusnya, atau istilahnya kita seringnya menyebutnya kepatuhan. Jadi harapannya dengan formal adaptation kita mendapatkan kualitas hasil adaptasi intervensi atau guideline yang baik, disertai dengan kepatuhan terhadap guideline atau prosedur intervensi awal yang tetap bagus. Nah, pada formal adaptation, yang ternyata formal adaptation ini banyak sekali publikasinya. Jadi kadang-kadang peneliti tidak mempublikasikan hasil adaptasinya menjadi misalnya apakah dengan adaptasi ini ada perubahan perilaku dari subjek atau sasaran penelitian, tapi kadang-kadang justru yang ditekankan adalah proses adaptasinya. Jadi proses adaptasinya sendiri bisa menjadi suatu publikasi yang kalau saya baca ini cukup bagus. Jadi banyak yang di jurnal-jurnal Q1 yang mempublikasikan proses-proses adaptasi formal. Meskipun mungkin settingnya hanya dalam satu atau dua fasilitas kesehatan dengan subjek, misalnya petugas kesehatan yang juga tidak terlalu banyak. Karena di sini memang metodenya bisa dibilang cukup rigor. Ada beberapa panduan untuk melakukan adaptasi yang bisa digunakan, dan ini potensial untuk menjadi penelitian maupun publikasi. Nah, apa saja yang dilakukan pada saat kita melakukan adaptasi terhadap intervensi atau guideline yang sudah terbukti berbasis bukti ya, seperti itu. Yang ternyata yang bisa biasanya dilakukan di dalam suatu systematic review di sini adalah adanya penyesuaian. Penyesuaiannya macam-macam ya. Ini penyesuaian secara umum disebut tailoring. Yang secara lebih spesifik lagi misalnya dengan menambahkan elemen tertentu, misalnya pada suatu guideline tentang edukasi tidak ada elemen pemutaran video misalnya. Nah, kita menambahkan adanya video, dan kemudian yang lain-lain juga ada adaptasi. Kemudian ada pemendekan, shortening seperti itu ya. Kadang-kadang suatu sesi
konseling atau suatu sesi edukasi yang serial dengan pasien atau keluarga, kadang-kadang suatu guideline ini membutuhkan waktu yang ditetapkan sekian menit seperti itu. Nah, ternyata kalau waktunya lama, ternyata acceptance dari pasien maupun keluarga bisa berkurang, maka dipertimbangkan untuk melakukan pemendekan dari intervensi tersebut. Kemudian menghilangkan elemen juga bisa dilakukan, melonggarkan struktur, memanjangkan sesi, atau mengganti substitution, mengganti. Jadi misalnya nih, dalam penelitian yang sudah kami kerjakan, misalnya standar internasional menyebutkan bahwa untuk screening tuberkulosis dan diabetes mellitus, maka wajib melakukan ronsen torak untuk apapun jenis kelainan paru pada pasien diabetes mellitus ya. Tapi ternyata seperti yang kita ketahui, BPJS tidak memungkinkan atau tidak kebijakannya belum memungkinkan untuk semua pasien DM rutin di screening toraks. Maka di sini diganti dengan misalnya tes cepat molekuler seperti itu. Kemudian bisa juga dengan mengintegrasikan beberapa pendekatan dan lain-lain yang bisa dilakukan. Dan ini semuanya tidak harus dilakukan karena tergantung dari kebutuhan, kemudian tergantung dari jenis kerangka adaptasi yang Bapak-Ibu pilih atau gunakan untuk menyusun adaptasi terhadap intervensi. Nah, kapan sih adaptasi itu dilakukan? Biasanya dilakukan pada saat tahap 3 penelitian. Tahap 3 penelitian ini ketika suatu intervensi atau guideline sudah dinyatakan memiliki efikasi yang baik, memiliki effectiveness yang baik, akan diterapkan ke masyarakat atau ke praktek sehari-hari. Nah, kadang-kadang di sini dibutuhkan adaptasi. Nah, kemudian pada adaptasi formal yang cukup banyak teorinya itu, ada cukup banyak guideline yang nanti akan saya tampilkan contohnya. Secara formal, ketika kita ingin mempertahankan core element yang baik, mempertahankan kualitas hasil adaptasi yang baik dan fidelity yang baik, ada beberapa tahap yang bisa dilakukan. Nah, ini Escoffery et al. Melakukan scoping review terhadap berbagai panduan adaptasi formal yang ada di dunia, terutama di bidang kesehatan. Hal-hal yang umumnya dilakukan pada saat melakukan adaptasi ada sekitar 11 tahap. Nah, meskipun sebenarnya pada berbagai kerangka adaptasi ini tidak semuanya harus dikerjakan. Jadi tergantung kerangka adaptasi yang dipilih oleh peneliti. Yang pertama adalah menilai komunitas. Komunitas ini bisa juga yang dimaksud adalah sistem kesehatan. Ada masalah apa saja di fasilitas kesehatan, kemudian ada kapasitas apa saja yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan atau komunitas untuk mengatasi masalah. Kemudian ada barrier apa saja yang potensial muncul ketika kita misalnya akan menerapkan suatu guideline atau intervensi. Kemudian yang kedua adalah mempelajari berbagai intervensi atau guideline yang tersedia secara internasional maupun nasional, kemudian dilakukan pemilihan. Nah, selanjutnya dilakukan konsultasi terhadap expert. Expert ini umumnya lebih dari satu. Dan beberapa kerangka adaptasi formal ini tidak mewajibkan adanya expert dalam tahapannya. Namun ini sekali lagi dilihat pada kebutuhan peneliti dan bagaimana kondisi dari masalah yang akan kita pecahkan. Dan latar belakang peneliti juga menentukan. Seandainya peneliti memang bukan merupakan pakar dari bidang yang akan diintervensi ini, maka memang diperlukan pakar-pakar yang lain. Kemudian konsultasi dengan stakeholder. Nah, ini adalah khas dari implementation research, karena untuk memastikan suatu intervensi atau program itu terus berjalan, perbaikannya terus berjalan, kita memerlukan persetujuan dari stakeholder. Nah, kalau di rumah sakit, misalnya BPH, atau mungkin kalau di dinas kesehatan atau di puskesmas misalnya adalah dinas kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah memutuskan apakah dibutuhkan adaptasi. Selain itu, apakah memang dibutuhkan adaptasi atau cukup mereplikasi saja? Atau hanya cukup melakukan perubahan sedikit saja, misalnya hanya dengan melakukan translasi terhadap beberapa misalnya materi edukasi. Kemudian seandainya memutuskan diadaptasi, maka diputuskan yang diadaptasi ini komponen apa saja. Selanjutnya adalah melatih staff. Nah, staff ini yang terkait dengan action research, karena di sini yang dilatih tidak hanya
kita tidak hanya pengambil data, namun juga orang-orang yang bertugas dalam pelaksanaan program di kemudian hari. Jadi misalnya kita ingin mempercepat waktu pelayanan di rumah sakit, tentu yang kita latih tidak hanya staf-staf yang bertugas mengambil data untuk penelitian, tapi juga staf-staf yang akan terlibat dalam perbaikan proses yang sedang kita kerjakan. Kemudian setelah melatih staf, umumnya dilakukan uji coba terhadap material yang digunakan. Biasanya material edukasi atau formulir atau berbagai komponen yang digunakan pada saat kita melakukan intervensi. Kemudian mengimplementasi dari hasil adaptasi yang sudah kita dapatkan. Jadi pada saat menguji coba materi adaptasi ini, umumnya memang kita akan mendapatkan hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki. Sehingga di sini sudah kita perbaiki dan kemudian dilakukan implementasi. Setelah diimplementasi pun kembali dievaluasi dan seringkali terjadi siklus yang berulang seperti action research, kita perlu melakukan perbaikan lagi dan menerapkan lagi seperti siklus-siklus action research maupun PDCA dan PDSA pada quality improvement di rumah sakit. Nah, ini adalah beberapa contoh adaptation framework yang formal. Ada sangat banyak dari sekitar tahun 1990 sampai 2016. Ada beberapa, dalam berbagai jurnal juga digunakan beberapa kerangka adaptasi ini. Jadi ketika misalnya ini yang cukup banyak digunakan adalah IAM ADAPT. Di sini penyakit-penyakit HIV, kemudian penyakit psikiatri atau kedokteran jiwa seperti itu banyak menggunakan kerangka-kerangka adaptasi dari yang sudah ada ini. Jadi guideline ini membantu peneliti untuk bagaimana caranya melakukan adaptasi dari guideline atau dari intervensi yang sudah ada di tempat lain atau di negara lain. Ini contoh lain dari, ini dari publikasi yang lain, dari Wang et al. Ini dari tahun 2005 hingga 2019 juga menemukan ada beberapa kerangka adaptasi formal yang bisa digunakan oleh peneliti untuk mengadaptasi guideline maupun intervensi. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya, memang untuk pada saat melakukan adaptasi ada beberapa tahap yang umumnya dilakukan, namun tidak harus semuanya dilakukan. Ini adalah yang paling sering dilakukan, yaitu melakukan assessment, kemudian memilih dari evidence-based intervention apa yang akan digunakan. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih caranya kita memilih evidence-based intervention atau evidence-based guideline. Ada beberapa publikasi yang memang memberikan arahan ketika kita memilih intervensi atau guideline, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya mempertimbangkan scope dan tujuan dari guideline itu, apakah sesuai dengan masalah yang akan kita atasi. Kemudian apakah guideline tersebut membutuhkan keterlibatan dari stakeholder atau cukup peneliti dan subjek atau objek penelitian saja yang terlibat. Dan bagaimana guideline itu dibangun, apakah menggunakan metode yang cukup baik atau cukup rigor ya. Jadi di sini sampai dilakukan critical appraisal terhadap intervensi atau guideline yang akan dipilih. Dan seterusnya termasuk apakah bisa diterapkan atau tidak. Karena meskipun intervensi atau guideline-nya bagus, tapi kalau tidak bisa kita terapkan, tidak applicable seperti itu, maka tidak layak untuk kita lakukan adaptasi sepenuhnya di tempat yang baru. Selain pertimbangan yang cukup banyak sebelumnya pada menurut AGRI, kalau menurut Snap IT oleh GRID ini, kalau mau memilih evidence-based intervention atau guideline, ya cukup pilih yang terkenal aja. Nah, seperti itu. Jadi kayak misalnya ini lebih sering digunakan untuk terapi di kedokteran ya, misalnya ada guideline untuk henti jantung dan lain sebagainya, ada guideline dari AHA dan lain sebagainya yang memang terkenal membidangi bidang itu. Jadi langsung diambil dari situ dan dilakukan telaah untuk dilakukan modifikasi atau rekomendasi untuk konteks lokal yang baru. Ini beberapa contoh kerangka adaptasi formal. Ini dikeluarkan oleh CDC, namanya map of the adaptation process.
dimulai dari asesmen, kemudian memilih evidence-based intervention atau guideline, mempersiapkan adaptasi, menguji coba, dan kemudian mengimplementasi. Jadi cukup sederhana karena hanya ada 5 tahap. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, MAP ini sebenarnya cukup rumit karena ada proses iteratif yang digunakan, ada proses bolak-balik yang harus dikerjakan. Nah, asesmen sendiri tadi ada banyak ya, dari menilai masalah, kemudian kapasitas perbaikan yang bisa dikerjakan atau potensial hambatan juga dianalisis di sini. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dari evidence-based intervention atau guideline, kemudian termasuk menyusun material adaptasi atau menyusun draft adaptasi yang akan dilakukan. Serta menguji atau melakukan pretest. Pretest ini maksudnya sebelum dilakukan pilot yang lebih besar, dilakukan pretest yang lebih kecil. Jadi misalnya hanya ke beberapa pasien atau ke beberapa petugas kesehatan. Untuk melihat lebih awal ada masalah apa yang mungkin akan timbul ketika intervensi baru yang sudah diadaptasi ini kemudian dilakukan pilot test yang lebih besar. Dan seterusnya, ini termasuk juga memprepare agensi. Kalau agensi ini biasanya dinas kesehatan, kalau di rumah sakit ya mungkin stakeholder yang kita perlu libatkan. Dan ini sifatnya terus-menerus berputar seperti itu, seperti siklus action research atau PDCA. Ini contoh dari publikasi yang ada yang menggunakan MAP. Jadi sebuah di Amerika ini mereka mengadaptasi suatu intervensi yang disebut community promise. Nah, ini di sini digunakan MAP untuk melakukan adaptasi untuk bisa digunakan pada pelaku gay yang ada yang merupakan keturunan Afrika Amerika ya. Ini kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut, ada link jurnalnya, bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian ada lagi namanya Adapt ITT. Nah, untuk yang Adapt ITT ini yang kemarin kami gunakan dalam disertasi, dan ini melibatkan Dr. Iman juga, kami minta untuk membantu pada tahap assessment. Ada sekian banyak FGD, kemudian wawancara mendalam dan lain sebagainya. Nah, untuk mahasiswa Prodi Mars mungkin untuk adaptasi ini tidak terlalu rumit ya. Kita bisa mengkat misalnya hanya sampai tahap asesmennya saja. Misalnya kita menilai ada masalah apa saja, kemudian kapasitas yang dimiliki organisasi atau potensial bariernya apa saja, kemudian memutuskan apakah guideline mana yang cocok, kemudian adaptasinya seperti apa saja, dan seterusnya. Kemudian pada tahap ketiga, kalau di Adapt ITT ini memang dilakukan administration atau uji coba mini kepada pasien atau petugas kesehatan. Jadi seperti ini. Jadi ketika sudah diputuskan melakukan adaptasi, sebelum ditelaah oleh expert, bahkan di sini sudah dilakukan uji coba mini kepada pasien, kepada petugas. Ini menguji coba material edukasi dan formulir untuk screening ya. Jadi petugas mencoba hanya beberapa pasien dan sedikit petugas untuk mencoba apakah ada kesulitan atau kendala. Nah, ketika dirasa tidak ada kesulitan, dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dilakukan production, direview oleh expert, dilakukan integrasi, dilatihkan ke staff yang lebih banyak, dan kemudian dilakukan uji coba yang sebenarnya. Ini contoh yang kemarin kami kerjakan. Jadi memang kalau di sini kelihatannya ribet sih, tapi mungkin tergantung pada kebutuhan atau masalah yang ada di masyarakat atau di fasilitas kesehatan. Karena di sini memang kebetulan yang masalah yang kami teliti saat itu memang belum terbentuk sama sekali apa yang harus dikerjakan. Jadi memang benar-benar memulai dari awal, dari asesmen dan menyusun berbagai halnya, benar-benar memulai dari awal. Jadi adaptasinya adaptasi mayor seperti itu, karena banyak sekali yang harus dirubah. Adapun metodenya, kalau di sini nampak metodenya mixed method, meskipun lebih kuat pada sisi kualitatifnya dan jelas menggunakan action research, karena di sini ada diagnosing, planning, taking action, dan evaluating action. Dan yang terpenting adalah peneliti nanti perlu membuat semacam
tabel tentang kebutuhan adaptasi. Jadi di sini standarnya apa yang akan diadaptasi, kemudian kebutuhan adaptasinya apa dan rencana adaptasinya itu seperti apa. Nah, misalnya pada kasus screening TBDM, di sini ronsen toraks tidak bisa digunakan secara rutin. Jadi kita kebutuhan adaptasi kita adalah bagaimana mengatasi masalah penerapan ronsen toraks untuk melakukan screening TB pada pasien diabetes mellitus. Nah, kemudian rencana adaptasinya ada dari membuat SOP dan lain sebagainya, termasuk Nah, ini pada saat administration, ini adalah salah satu keunikan dari ADAPT ITP, di mana dilakukan feedback juga oleh pasien maupun petugas kesehatan terhadap adaptasi yang kita uji cobakan. Ini contoh lain dari ADAPT ITP yang digunakan di Irak. Jadi di Irak ada sebuah komunitas yang merupakan masyarakat yang mengalami siksaan, mengalami depresi, trauma, dan lain sebagainya. Nah, ini peneliti ingin mengadaptasi suatu intervensi yang disebut BATD. BATD ini adalah suatu intervensi dari sisi psikiatri, ada beberapa hal yang akhirnya diputuskan untuk diperlukan adaptasi dan modifikasi apa yang mereka lakukan. Jadi misalnya di sini BATD ini membutuhkan terapis training gitu ya. Kemudian kebutuhan adaptasinya apa? Dibutuhkan adaptasi karena sumber dayanya terbatas, kemudian petugas kesehatan memiliki pengalaman melakukan terapi yang masih terbatas. Kemudian modifikasi spesifiknya adalah dengan beberapa hal, diantaranya dengan fokus pada general counseling dan CBT training dan lain sebagainya. Jadi ini contoh-contoh dari kebutuhan adaptasi dan modifikasi apa yang digunakan. Nah, ini contoh lain dari IAM ADAP. Ini kerangka teori yang paling akhir mungkin ya, yang ada di kerangka teori untuk melakukan adaptasi dari prosesnya dari menilai kebutuhan atau menilai masalah, mencari dari evidence-based intervention apa yang bisa digunakan, kemudian melakukan perencanaan, membuat adaptasi, dan seterusnya sama ya. Nah, tadi mungkin sekilas Bapak Ibu bisa melihat kalau kita melakukan adaptasi terhadap intervensi ini, kok sama rumitnya ya dengan membuat intervensi baru. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan karena kadangkala memang adaptasi itu karena kita ingin mempertahankan rigoritas dari metode yang akan kita intervensi yang sedang kita kerjakan, memang kita membutuhkan suatu proses yang cukup kompleks. Dalam hal misalnya kita membutuhkan metode penelitian yang tadi bisa dibilang misalnya ternyata ada action research, ada mixed method, dan lain-lain. Ada banyak penilaian atau ada banyak evaluasi yang perlu digunakan. Dan ini tentu membutuhkan keterampilan dari metodologi penelitian. Dan selain itu juga ada masalah dana atau waktu yang kita perlu pertimbangkan untuk apakah kita membuat intervensi yang benar-benar baru atau cukup melakukan adaptasi. Tapi memang jika dibandingkan dengan membuat intervensi baru, memang untuk melakukan adaptasi ini banyak publikasi yang memang menyatakan lebih simpel dibandingkan membuat intervensi yang sifatnya benar-benar baru. Dan meskipun nampaknya rumit, namun di sini potensial untuk membuka insight baru, terutama untuk implementer dan lain sebagainya, untuk mendapatkan pembelajaran, dan kemudian peneliti juga bisa melakukan modifikasi atau secara fleksibel melakukan modifikasi terhadap kerangka adaptasi yang akan digunakan. Jadi memang adaptasi, kerangka adaptasi ini memang kita perlukan untuk mempertahankan core element dari suatu intervensi dan mempertahankan fidelity. Kemudian beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan supaya proses adaptasi ini bisa optimal adalah kita perlu mempertimbangkan sumber daya dan waktu yang dibutuhkan, berapa lama waktunya dan lain sebagainya. Kemudian
proses capacity building atau peningkatan kapasitas dari orang-orang yang terlibat dalam proses perbaikan dalam penelitian, misalnya di sini adalah implementer, petugas kesehatan, maupun misalnya kader kesehatan di masyarakat. Dan seringkali kita juga membutuhkan peningkatan adaptabilitas dari sumber dokumen atau evidence-based intervention atau guideline, maupun dari kerangka adaptasi sendiri yang sudah kita pilih tadi, kadang-kadang masih perlu kita modifikasi juga. Jadi semisal contohnya adalah pada adapt ITT, pada penelitian yang telah kami lakukan, pakar itu terlibat pada tahap kelima seharusnya. Namun karena ini kelamaan nih, kalau pakar baru tahap kelima baru dibutuhkan, maka dipindahkan keterlibatannya di tahap kedua. Kadang-kadang masih diperlukan juga seperti itu, dan peneliti perlu melaporkan hal tersebut pada saat melakukan publikasi. Oke, sekian. Ya, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Aini untuk tahap selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Merita atas pemaparannya, materi yang menarik, dan saya rasa ini materi yang akan dibutuhkan oleh teman-teman yang saat ini sedang menyusun tesis maupun akan melakukan penelitian lanjutan untuk disertasi, begitu ya. Ya, untuk nanti kita ketemu lagi di sharing discussion ya, Dr. Merita. Baik, selanjutnya kita akan pemaparan materi berikutnya dari narasumber yang kedua, ada Dr. Iman Permana, MKes PhD. Beliau PhD ada dari University of Southport, UK, kemudian untuk S2 dari Undip dan S1 juga dari Undip. Beliau juga mengajar di Mas UNY dan juga, tapi beliau juga dosen humdes juga di Magister Keperawatan UNY. Baik, waktunya saya serahkan ke Dr. Iman. Silakan Dr. Iman untuk pemaparan presentasinya, materinya. Terima kasih Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih juga tadi Mbak Merita. Dengan sedikit pengantarnya tadi tentang saya juga cukup tersanjung tadi. Tapi juga jadi sadar betul bahwa ternyata saya sudah cukup sepuh ya. Senior, Mbak. Senior. Sudah cukup tua. Nah, istri saya bilang seksi ya, nih. Seket siji. Baik, terima kasih. Ini saya memang kebetulan sempat gabung juga dengan penelitiannya Dr. Merita ini. Dan saya cukup terkesan dengan begitu rigorousnya ya. Apa yang sudah dilakukan beliau gitu. Cuman heran aja kok. Nggak ada publikasinya yang sudah di accept tuh nggak dimunculkan di situ, Mbak Merita. Gimana dok? Kan sudah ada publikasinya yang tentang itu sudah accepted ya? Oh, yang ini, yang proses adaptasinya masih on the way nulis dok. Yang kemarin kita tulis kan baru assessment-nya. Jadi kayaknya memang iya. PR nulisnya masih banyak banget yang dikerjakan. Sudah proses accepted beberapa nih. Iya, alhamdulillah. Baik, saya mungkin nambahin dari sisi metodologinya gitu ya. Wah, sore-sore memang ngobrolnya serius nih tentang metodologi participation action research. Semoga nggak menjadi apa ya, teman-teman, bapak ibu di sini. Nah, ini saya sharing aja ya, karena saya lihat beberapa ada teman-teman, ada Bu Ica, ada Pak Winnie di sini. Kita sharing aja tentang participatory action research. Dan saya cukup terkesan ada, saya baca tadi, ada istilahnya getting in gitu ya. Itu satu ungkapan di salah satu buku tentang participatory action research ini ya. Itu yang menurut saya cukup sangat mengena gitu ya. Kenapa kok getting in ini? Nanti selanjutnya mungkin kita bisa lihat di dalam. Sama tadi, sebagai pendahuluan biasanya kan kita kenalan dulu ya, karena orang bilang bila tak kenal maka tak aruf gitu ya, kenalan dulu. Jadi kenapa sih dengan PAR ini ya, kalau saya sebut PAR gitu, Participatory Action Research, sebenarnya berasal dari, merupakan bagian dari Action Research itu sendiri ya. Dimana kalau secara konsep itu secara
apa ya, singkatnya, ringkasnya adalah kerjasama antara peneliti dan peserta penelitian gitu ya, untuk memahami suatu masalah dan berusaha merubahnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Jadi ini sebenarnya bagian dari qualitative research gitu ya, yang dia tujuannya jelas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, gitu ya. Proses lah, atau tadi seperti yang Dr. Merita sampaikan, guideline gitu ya. Nah, jadi ujungnya itu jelas, collection research itu adalah kita ada hasil, ada produk, perbaikan gitu ya. Nah, banyak sumber gitu menyebutkan bahwa Lewin adalah pelopornya gitu ya, di tahun 1946, karena dia itu memasukkan pemahaman akan kekuatan kelompok gitu ya, bahwa penelitian itu bagusnya berkelompok dan tidak cuma penelitinya, dan hubungan antara individu, kelompok, dan komunitas ya. Lewin ini kalau nggak salah dia terkait dengan kebijakan politik gitu ya. Nah, kemudian dalam bidang pendidikan ada Freire ya, yang dia memberdayakan siswa untuk ikut bertanggung jawab dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Nah, kemudian perkembangannya cukup pesat kalau di bidang education. Bahkan terakhir ada yang saya baca, ada critical participatory action research gitu, critical. Jadi, tidak cuman terlibat gitu secara aktif, tapi juga kritis refleksikan keterlibatannya. Nah, lebih lanjut ya, sebenarnya action research, saya ngomong action research dulu, itu sebenarnya adalah suatu pengakuan ya, bahwa kita kan selama ini melihat diri kita sebagai peneliti gitu, ya. Peneliti ini kayaknya yang paling tahu gitu loh. Ya enggak sih? Wah, ini kan penelitian saya gitu. Ini paling tahu ya. Kita ini paling tahu lah. Ya, dibandingkan objek penelitian kita, misalkan gitu, partisipannya. Nah, didasari tadinya kan memang pikirnya seperti itu, tapi dalam action research kita mengakui ya, bahwa partisipan itu juga punya pengetahuan, ya, punya kemampuan, ya, untuk bisa terlibat dalam proses penelitian. Nah, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki praktek itu. Ini soalnya saya ambil dari bahasa Inggrisnya praktis gitu ya. Sebenarnya mungkin praktek itu mungkin kurang tepat ya. Jadi apa kebiasaan-kebiasaan apa, cara-cara apa yang sudah biasa dilakukan gitu ya. Nah itu mereka tahu sebenarnya bagaimana yang terbaik. Cuma mungkin kita membantu merumuskan ke dalam suatu cara pikir yang sistematis gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya seperti juga pendekatan kualitatif yang lain, action research ini melihat bahwa ini sebagai kritik gitu ya, kritik bahwa kalau kita ini kan terutama untuk penelitian di bidang sosial ya. Social research itu saya cerita mungkin sejarahnya sedikit ya. Awalnya itu penelitian di bidang sosial, bidang humanisme itu mengikuti sistematika penelitian di bidang science, natural science, gitu ya. Di mana bahwa kita harus bersifat objektif, tidak boleh terlibat dalam secara aktif dalam artinya maksudnya terlibat dalam proses penelitiannya. Ya, kita harus memisahkan diri dari objek kita, ya nggak boleh ada bias, ya kita nggak boleh ada pengaruh, gitu ya. Dan itu berhasil untuk penelitian-penelitian yang di bidang sains gitu ya. Misalnya di laboratorium gitu ya. Baik itu berkaitan dengan hewan uji ataupun misalkan laboratorium berkaitan sama bahan-bahan kimia misalnya gitu ya. Jadi itu harus strict gitu ya. Harus objektif, terukur. Nah, tetapi kemudian para peneliti menyadari, oh kalau di bidang sosial kayaknya agak sulit nih kadang-kadang di satu to some extent gitu ya. Agak sulit untuk kita nih membuat separation, apa pemisahan gitu ya. Bersifat fully objektif itu sulit ya. Itu adalah criticism-nya
terhadap pandangan positivistik. Nah, sehingga dalam action research itu, khususnya dalam PAR itu ada empat komponen penting. Ya. Ada empat komponen penting. Bahwa penelitian yang dilakukan dalam PAR, ya, participatory action research itu bersama partisipan. Gitu. Kita melakukan penelitian bersama partisipan, bukan terhadap partisipan. Sehingga kalau kita bilang bersama, artinya kan kita sejajar. Gitu kan. Bersama-sama, bersama mereka. Bukan terhadap. Kalau terhadap kan ada jaraknya. Ya. Mereka yang terlibat dalam penelitian adalah bagian dari proses penelitian. Nah, sehingga mereka, partisipan itu dianggap sebagai anggota peneliti. Ya, bekerja sama membangun pengetahuan. Ya, building knowledge dalam menjawab masalah. Gitu. Ya. Jadi, intinya kalau action research itu mau ada masalahnya apa gitu ya. Nah, kita ngajak stakeholder untuk sama-sama yuk kita jawab masalah ini karena sebenarnya jawaban itu ada di tangan Anda gitu. Gitu ya. Nah, PAR ini adalah suatu proses ya, developing knowledge yang meliputi proses action and reflection. Ya, jadi proses itu seperti itu. Kita lakukan refleksi diri ini gimana hasil apa? Hasilnya seperti apa, kenapa ini bisa terjadi gitu, nanti seperti akan saya sampaikan di dalam siklus action research. Ya. Nah, PAR juga berarti menjawab masalah yang nyata, ya. The real problem, ya, yang akan kalau bahasa Inggrisnya bukan real tapi concrete, ya, concrete problem yang membawa perubahan yang positif bagi siapapun yang terlibat. Jadi sehingga sebenarnya hasil akhir dari penelitian action research itu memang sesuatu yang diharapkan gitu oleh para pihak yang terlibat gitu. Sehingga PAR ini bersifat transformatif ya, tidak sekadar informatif. Artinya misalkan kalau kita bandingkan dengan desain yang lain misalnya seperti yang kualitatif lah yang lainnya grounded theory, phenomenology, bahkan etnografi gitu ya. Misalkan karya etnografi yang terkenal itu Religion of Java dari Clifford Geertz ya. Dia cuma akhirnya memunculkan konsep gitu ya. Konsep ada religion pada masyarakat Jawa yang mayoritas muslim. Kemudian dia memunculkan istilah abangan dan santri. Santri dan abangan, gitu ya. Ya, sampai di situ, ya. Dan itu bermanfaat untuk menjadikan apa ya, memberikan teori dasar, ilmu dasar, gitu ya. Tapi sekedar informasi. Nah, sementara PAR ini bersifat transformatif, ya. Luarannya adalah perbaikan, gitu. Ya. Perbaikan dari sistem yang sudah ada, dari guideline yang tadinya sudah ada. Dari prakteknya kebiasaan yang sudah ada sebelumnya. Ya. Nah, sehingga secara keseluruhan ada beberapa inti gitu ya bahwa di dalam PAR ini menjadi insider peneliti itu menjadi orang dalam gitu ya atau orang dalam dari penelitian itu menjadikan peneliti juga. Jadi action research jadi karena di situ ada kata-kata action apalagi participatory ya. Partisipasi itu artinya aktif terlibat di situ, ya. Action itu punya aksi dan riset melakukan penelitian. Jadi semuanya terlibat. Aktif partisipan, ya. Partisipan itu tidak cuma sekedar objek penelitian, tapi juga jadi co-researcher dan bisa changing over time karena nanti seperti akan saya jelaskan dia berupa siklus gitu, ya. Dan adanya sharing responsibility sebagai bentuk dari active participation tadi sebenarnya. Nah, sebenarnya kenapa sih perlu PAR gitu? Karena pada kenyataannya gitu ya, pada kenyataannya itu banyak sekali masalah tadi yang seperti Dr. Meta bilang itu yang sebenarnya bukannya peneliti itu mencari masalah itu bukan, tapi
sebenarnya peneliti itu bagaimana dia itu nge, gitu ya. Dia itu sensitif, peka terhadap masalah. Karena masalah itu mesti ada. Masalah itu setiap hari itu mesti ada. Ya kan? So, kepekaan kita sebagai peneliti lah yang membedakan mana yang kemudian aktif gitu ya. Sebagai peneliti dan berusaha menjawab masalah itu, ya, mana yang tidak gitu. Ya. Dan itu di semua lini, ya. Ada yang tidak efektifan suatu panduan lah, kenapa kok suatu organisasinya tidak produktif lah, atau adanya konflik internal misalnya. Nah, sehingga kenapa kok pada kenyataannya gitu ya, pada prakteknya di dalam dunia action research, gitu, qualitative research, kemudian PAR ini banyak digunakannya. Jadi tidak cuma bidang apa pedagogi, ya, pendidikan, kesehatan, dan juga kebijakan publik, ya, itu sudah banyak melakukan penelitian ini. Nah, ini saya mau kasih contoh, ini adalah implementasi dari action research di hospital setting. Ya. Jadi ada systematic review yang melihat sebenarnya dari penelitian-penelitian seputar action research gitu ya, di hospital setting ini tentang apa aja sih gitu. Dari 19 studi yang diselected gitu ya, yang dipilih, ternyata ada yang tentang peningkatan pengetahuan staff dan keterampilan. Ya. Ada lagi yang untuk memperbaiki proses perawatan formal, misalnya gitu ya. Ada lagi bagaimana penelitian-penelitian itu dilakukan untuk membawa perubahan dalam praktek klinik, memperbaiki quality of control, ya, memperbaiki kepuasan kerja karyawan dan kesejahteraannya, atau memperbaiki kolaborasi staff dan komunikasi dengan di antara mereka. Dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini adalah masalah-masalah yang ditemui di sehari-hari kita, ya enggak? Kolaborasi staff, karena kerjasama itu akan bersifat dinamis, ya. Hari ini mungkin tidak akan sama dengan nanti, misalkan ya, di mana kondisi berubah lagi, ya. Komunikasinya juga, kepuasan kerja, gitu ya. Nah itu. Ini adalah penelitian-penelitian yang menggunakan action research ya untuk ini. Nah, kemudian saya kalau ini saya berlanjut ke secara lebih teknisnya ya, lebih teknisnya. Kalau kemudian kita ingin melakukan participatory action research, jenis datanya apa saja? Ya, banyak data ya, karena kemudian kita ingin melihat secara utuh. Prinsipnya sama seperti qualitative research yang lain. Kita ingin mendapatkan gambaran yang utuh, holistic view, ya, of the phenomenon, gitu ya. Ya sehingga kita perlu macam-macam data. Bisa observasi, ya, misalnya seperti ini, observasi, survei, questionnaire, ya, misalnya pakai tes, pre-test, post-test, gitu ya, interview atau survei, ya, atau pakai video, ya, tulisan dokumen, banyak lagi. Masih bisa dipakai. Ya. Nah, kapan dikatakan cukup? Ya. Apakah dengan data yang kita kumpulkan tidak cukup? Nah, sebenarnya balik lagi. Apa yang diperlukan sih untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian? Misalnya kita pengen tahu nih, bagaimana memperbaiki komunikasi staff, misalnya gitu. Ya. Karena ternyata departemen-departemen misalnya di rumah sakit gitu ya, departemen nurse, departemen midwife gitu ya, mereka punya sistem culture apa budaya sendiri gitu ya, yang entah disadari atau tidak itu membuat gap misalnya. Jadi bagaimana sih, bagaimana kita caranya untuk memperbaiki komunikasi misalnya? Nah, gimana caranya kita menilai itu? Ya. Apa saja data yang dibutuhkan untuk itu, untuk menjawab itu misalnya. Kemudian kalau banyak datanya, misalkan kita interview, ya, interview, FGD, kemudian apalagi misalkan observasi, kita melihat observasi bagaimana caranya mereka berinteraksi selama ini, gitu kan. Apalagi misalnya
dari pasien misalnya, pengen tahu bagaimana sih menurut mereka, mereka pernah lihat apa gitu yang diantara apa yang terjadi pada saat misalnya perawat dan bidan atau siapapun itu berinteraksi misalkan, ya. Dan apakah itu semua praktis bisa dilakukan efisien gitu ya? Nah, itu bisa menjembat, bisa membuat kerangka, oh mungkin sudah cukup ya pengambilan datanya. Nah, dia proses penelitiannya ini tadi seperti saya bilang, karena dia itu bisa changing gitu ya, itu bisa dilakukan dalam berapa siklus ya. Jadi prinsipnya dalam action research itu ada beberapa fase. Prinsipnya ada 4 fase ya. Pertama kita pengen tahu dulu apa yang terjadi ya. Misalnya kalau tadi kayak apa masalahnya adalah bagaimana memperbaiki komunikasi antar staff, kita diagnosing dulu nih ya, ada apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Kita diagnosing dulu dengan berbagai cara, mau interview kah, mau observasi kah, tambah lagi dengan kuesioner kepada pasien, pengguna, atau wawancara dengan manajemen gitu ya. Kita diagnosing dulu. Nah, kemudian setelah diagnosing, ketahuan masalahnya apa, kemudian kita ambil root cause analysis misalkan di sana. Nah, kemudian kita cari option solusi masalahnya. Baru kemudian kedua, planning action. Bagaimana cara kita membuat perencanaan, bagaimana actionnya itu. Kita mau solusi ini, bagaimana kita menerapkan. Kemudian kita terapkan, ya. Setelah kita evaluasi. Nah, setelah evaluasi kita diagnose lagi. Ada masalah apa lagi di sini? Nah, kalau memang ada masalah lagi, kita perlu lagi planning action yang kedua, cycle yang kedua. Jadi action research itu memang suatu penelitian yang memakan waktu gitu ya, karena dari setiap siklus ada 4 tahapan ya, secara umum ada 4 tahapan, istilahnya bisa macam-macam ya, tapi ada prinsipnya ada ini: diagnosing, planning action, taking action, dan evaluating the action. Oh, diperlukan nanti masih muter lagi gitu ya, sehingga nanti kalau buat teman-teman yang ingin melakukan penelitian ini, apalagi mungkin teman-teman dosen gitu ya, kita bisa aja misalnya nyari pendanaan ya, P3AM atau Dikti yang multi years. Jadi kita nanti bisa membuat proposalnya satu tahun pertama ini satu siklus misalkan ya. Walaupun tentu saja kita belum tahu nih sebenarnya ada siklus kedua apa enggak gitu, karena kan kita enggak tahu hasilnya ya. Tapi secara umum inilah yang kita lakukan ya. Nah, ini sebagai bagian akhir dari paparan saya mau ngasih contoh. Masih contoh ada penelitian ya, sebentar ini kok ya, penelitian tentang penyediaan makan, pengalaman sih, pengalaman pasien sepuh ya dalam menghadapi atau dalam mendapatkan makan siangnya gitu. Bagaimana mereka merasakan makan siangnya di rumah sakit. Gitu. Ini menarik gitu penelitiannya. Karena saya sendiri nggak akan terpikirkan, oh ada penelitian kayak gini ya. Tetapi kalau kita ngelihat latar belakangnya cukup jelas gitu. Cukup signifikan gitu. Karena ternyata di rumah sakit ini penelitian di luar. Walaupun rumah sakit itu sudah ada departemen gizinya. Tetap ada kejadian di mana mereka itu kurang gizi gitu istilahnya, poor nutritional care gitu, malnutrisi malah di rumah sakit. Nah, kenapa gitu loh, padahal sudah disediakan gitu ya, sudah diukur kebutuhannya, tapi masih terjadi juga ya. Ternyata setelah dilihat-lihat mungkin mereka merasa pada saat pengalaman makan siangnya itu yang menjadikan masalah. Nah, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki pengalaman makan siang gitu ya, lewat bantuan staff gitu. Mungkin staff gizi selama ini cuma nasi gitu ya, tanpa ada, mungkin ada ngobrol dulu lah, basa-basi dulu lah, tanpa ada hubungan apapun gitu ya, cuma nasi yang penting sudah selesai gitu. Nah, ini pengen tahu seperti apa kalau
ditingkatkan partisipasi dari petugasnya. Nah, jadi mereka lakukan ada tiga fase, ya. Kalau di penelitian ini dia menggunakan istilah yang lain, ya. Ada tiga fase. Fase satu itu looking, ya. Kita lihat dulu nih, observing meal times. Jadi kita observasi dulu, ya, ada apa yang terjadi pada saat meal time, ya. Nah, melihat ini tentu saja tidak cuma observasi, tetapi juga ini nih, collecting the perspective of staff, patient, and other visitor to the world about meal time. Jadi nanyain ke staff, nanyain ke pasien, nanyain ke tamu-tamu, bagaimana sih menurut mereka suasana saat meal time, gitu ya. Kemudian juga ada focus group, ya, interview dengan pasien, comment box, gitu. Ya. Jadi ini cara yang bagaimana kita mendapatkan gambar ini holistik, ya, akan suatu fenomena, yaitu meal time experience, ya, among elderly. Ya, itu masuk ke dalam plan, ya. Nanti kemudian tahap keduanya think and act, think and act, ya. Jadi setelah itu kita paparkan kepada staff gitu ya. Ini loh yang terjadi ini seperti gini gitu. Ya, dari pasien seperti apa, dari visitor seperti apa gitu ya. Nah, reflection on action. Gitu. Ada dua tahapan, ada dua sub phase di sini, reflection on action dan facilitation of learning. Ya. Jadi nanti perawat itu atau petugas gizi itu bisa reflection. Ada apa sih yang terjadi gitu ya. Kemudian dia bisa mencoba. Nah, kalau aku seperti ini gimana ya? Nah, nanti dia akan tularkan ke teman-teman yang lain. Ya. Nah, itu yang ketiga di bawah evaluation. Maaf yang fase ketiganya enggak kebaca di sini. Fase ketiganya evaluation. Ya. Kita lihat lagi reflect, kalau di sini reflect. Ada apa sih? Observe. Ya. Ada apa sih dari hasil yang sudah kita cobakan itu? Ada masalah baru, ada perbaikan apa yang kurang, gitu ya? Ya, saya kira itu Bu Aini, Grotina ini atas paparan saya nggak banyak, tapi mungkin nanti coba kita ngobrol ya, lagi sama saya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Iman Termana, saya rasa kalau asupan gizi seperti ini kita sore-sore sudah nggak mau nutrisi lagi ya, Pak ya. Ini over nutrisi nih, Pak. Ngopi aja. Oh, iya, ya silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan dari pemaparan kedua narasumber kita, dari Dokter Nerita, kemudian dari Dokter Iman, yang mudah-mudahan Bapak Ibu ini luar biasa pemaparan dari kedua narasumber tadi terkait dengan penelitian kualitatif ya. Monggo silakan, mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin di Dokter Nerita. Dokter Nerita ini yang bertanya ke Dokter Iman. Ini jeruk, makan jeruk. Tadi tanya balik aja lagi. Seringkali istilah PAR dan action research membuat bingung. Apakah ada perbedaan antara keduanya atau sebenarnya sama saja atau memang ada overlap, Dok? Ini saya pertanyaannya mewakili kok. Biasanya mahasiswa kan nanyanya gitu. Ayo silakan Dokter Iman. Iya. Iya, terima kasih. Mungkin pembuka ya. Nah, kalau kita lihat beberapa sumber ya. Saya ngelihat ada di Saunders ya. Saunders itu buku metodologi, riset metodologi. Itu kalau PAR memang nggak ketemu di situ. Artinya dalam jadi di Saunders itu ada bagus, dia membuat namanya onion riset metodologi apa ya. Gitu. Jadi ada kayak bawang gitu ya. Yang inti itu apa, kemudian nanti riset design itu termasuk action research, case study gitu ya. Nah, action research itu yang besarnya. Artinya dia cuma ketemu action research. Nah, participatory ini bagian dari itu ya, pemahaman saya. Untuk dia itu lebih menekankan kepada keikutsertaannya. Jadi, action research sendiri sebenarnya udah ikut serta nih si partisipan itu sebagai peneliti. Tetapi, participatory ini menekankan bahwa
keikutsertaannya itu terlibat secara aktif gitu, dan dari awal sampai ke akhir. Ya, saya kira itu bagiannya aja, menurut saya begitu. Ya, baik. Kalau Dokter Merita, mungkin saya minta penjelasan sedikit nih Dokter Merita terkait dengan perbedaan prinsip. Tadi kan ya perbedaan secara prinsip aja lah antara penelitian duplikasi dengan penelitian replikasi. Biasanya mahasiswa kan akan secara prinsip apa sih yang membedakan apakah saya penelitian saya ini termasuk replikasi, apakah penelitian saya termasuk duplikasi. Ini sering sekali juga menjadi pertanyaan buat mahasiswa. Pada saat mereka menyelesaikan tesis. Duplikasi, replikasi, dan replikasi. Oh, replikasi. Ini ya, jujur kalau duplikasi malah saya baru pernah. Kalau duplikasi saya jujur baru pernah mendengar Bu Aini. Yang paling sering dengar itu replikasi sebenarnya. Jadi replikasi itu kan biasanya memang kita kan meneliti di hanya setting tempatnya yang berbeda ya Bu Aini. Tapi secara metode terus instrumen biasanya sama. Mungkin Dokter Iman barangkali bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah, terus terang saya juga apa kayaknya sama sepemahaman sama Bu Dokter Merita ya. Belum bisa jelaskan lebih lanjut itu. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain mungkin? Di sini itu kayaknya banyak loh yang hadir, Januar, ada 30. Ada Bu Januar Primanda ada tuh. Ah ya, kemudian ada Bu Lisa. Ada Bu Wisni, monggo silakan Bu Wisni. Atau ini ada Bu Usi, Bu Usi yang sedang melanjut di S3 di Taiwan ya, Bu Usi ya, kalau nggak salah ya. Sudah mulai belum pelitian? Ini ada, itu pertanyaan dari Bu Yanuar. Bu Yanuar, nggih, monggo silakan Bu Yanuar. Oh, di chat atau chat di mana? Chat. Pertanyaan untuk Dokter Merita. Berdasarkan pengalaman Dokter Merita, apakah faktor-faktor yang perlu diantisipasi oleh peneliti sebagai fasilitator adaptasi ABK di clinical setting? Gimana Dokter Merita? Terima kasih Bu Aini dan Bu Prima. Ini pertanyaannya sama seperti saat saya ujian terbuka nih. Apa yang perlu diantisipasi ya? Ya, sebenarnya sama seperti ini ya dok ya, participatory action research atau action research yang kita antisipasi sama. Karena ketika kita menjadi peneliti, yang peneliti ini mirip seperti fasilitator memang kalau di action research ya, yang kita antisipasi tidak jauh berbeda dari ketika kita melakukan penelitian action research. Yang paling krusial menurut saya adalah faktor keterlibatan dari implementer dan selain implementer itu biasanya ada juga stakeholder atau mitra ya. Kalau implementer kan misalnya petugas yang akan menerapkan, kemudian di luar itu misalnya ada yang memegang dari implementer itu, misalnya dinas kesehatan atau misalnya pimpinan rumah sakit gitu ya. Nah itu yang paling krusial menurut saya adalah keterlibatan dari para implementer dan mitra dalam penelitian itu sendiri. Karena seringkali ketika kita misalnya memiliki serangkaian intervensi atau serangkaian guideline yang kita tawarkan, kadangkala mereka ini kan ada resistensi, kemudian ada resistensi dalam artian misalnya iya sih itu masalah buat kita, tapi kami belum siap berubah gitu misalnya. Paling sering seperti itu, atau kadang-kadang ya paling sering seperti itu. Biasanya mereka sudah mengakui kalau itu adalah masalah mereka, tapi mereka masih enggan untuk berubah. Jadi dari sisi management of change-nya menjadi problem juga. Jadi yang perlu kita antisipasi adalah itu. Yang pertama faktor keterlibatan dari mitra dan implementer. Karena di sini ada tarik ulur antara acceptance dengan fidelity. Jadi kita ingin metodenya, intervensinya atau guideline-nya itu serigor mungkin gitu ya. Tapi di sisi lain tidak acceptable atau tidak bisa diterima oleh implementer dan mitra. Jadi ada tarik ulur di situ yang harus kita pertimbangkan. Jadi sebisa mungkin metodenya baik atau proses atau guideline atau SOP yang kita terapkan baik, tapi juga diterima oleh orang-orang yang akan menerapkan. Kemudian biasanya kita memang perlu mengoptimalkan dari sisi aspek pembelajaran yang diterima mitra. Biasanya kalau mitra sudah
merasa ngeh, oh itu masalah kami, kemudian mereka juga merasa ada proses pembelajaran yang mereka dapatkan. Intinya kita membuat mereka merasa tune in, mendapat, ada klik gitu ya. Oh ini memang bermanfaat nih buat kami gitu ya. Nanti kemudian biasanya mereka akan mulai secara bertahap, berangsur, dan berubah. Dan kadangkala memang mungkin bedanya dengan action research dengan yang berbau implementation research. Ya. Kalau implementation research ini kan fokusnya pada gimana supaya berhasil gitu ya. Kalau action research kan benar-benar partisipatori dari mitra yang kita upayakan. Sedangkan untuk implementation research ini bisa ada kooptasi misalnya dari dinas atau dari pimpinan untuk mempush gimana supaya proses perbaikan atau proses program atau intervensi yang baru ini mau bisa dikerjakan seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Bu Prima. Jadi ada yang perlu diklarifikasi lagi? Monggo Bu Prima, apakah mau barangkali kurang ada yang disampaikan mungkin secara langsung, Bu Prima? Bu, dari Dr. Iman ada yang ingin ditambahkan, Dok? Iya. Ya, mungkin saya nambahin aja Dr. Merita ya. Jadi tadi kan ada istilah mitra juga, dan kalau saya baca juga ada juga istilah sponsor gitu ya. Karena kadang-kadang karena ujungnya tuh kan ketahuan ada masalah gitu ya. Nah, masalahnya biasa diketemukannya oleh mitra duluan gitu. Atau yang nanti kemudian bertindak sebagai sponsor. Gitu, karena kita sebagai peneliti kan sebenarnya tadinya orang luar nih kan gitu. Kan enggak tahu dulu. Nah, biasanya kan kemudian kita diajak. Ini bagaimana sih caranya kita mau merubah nih. Nah, kemudian kita tadi getting in itu. Kita menjadi partisipan itu semua, jadi terlibat sebagai partisipan, sebagai peneliti semua. Nah, sehingga kalau misalnya sponsor ini kan sebenarnya dia punya apa ya? Punya tanggung jawab bahwa dia pengen berhasil gitu. Nah kemudian di sini mungkin dia bisa semacam apa ya, mendorong keterlibatan dari stakeholder yang ada di situ. Ya mungkin kalau itu ada, mungkin menurut saya sih itu. Yeah. Ya, ada pertanyaan lagi tuh. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Bu Wisni itu Direktur RSU Rizky Amalia. Dia menanyakan, apa kendala yang paling berat saat pelaksanaan PAR, Paris Berkarya Asin Research? Apa dok kendalanya? Kendalanya nggak dilaksanakan ya dok ya? Benar. Tesis yang baik adalah yang selesai. Tesis yang baik adalah yang selesai. Iya. Kamu saya enggak. Oh enggak. Tesis yang baik itu yang terpublikasikan. Oh, nah, ya betul. Karena terpublikasikan bukan yang selesai. Betul, yang bermanfaat itu, lebih manfaat. Lebih ideal lagi ya. Sehingga kalau menurut saya, memang pengalaman saya masih minim. Sekarang pun lagi mengadakan penelitian action research di puskesmas istri ini, bukan? Ini soal Pau ini nih, mana Pau ini ada? Dan melakukan action research. Hadir. Ini tersangkanya nih. Kita mau mencoba membuat sistem telemedicine gitu ya. Saya belum banyak terlibat dalam banyak penelitian riset gitu ya. Tapi saya yang paling nggak yang saya rasakan sekarang ini itu mesti time consuming. Pertama karena kita ini mengambil banyak stakeholder. Kita harus menyesuaikan dengan kesediaan waktu mereka. Iya. Kebiasaan mereka. Sekarang itu waktunya. Susah. Nah, apalagi sekarang gitu ya. Sehingga kayak konteksnya sekarang ini pengambilan data mungkin agak terhambat dalam artian caranya akan terbatas. Ya. Tatap muka akan berkurang sekali. Nah, padahal mungkin kita perlu observasi, mungkin gitu ya. Nah, mungkin salah satu. Nah, beberapa hal yang menjadi mungkin penyulit mungkin itu ya, time consuming dan juga kontekstual banget loh. Monggo Dr. Merita mau nambahin? Ya silakan dok. Pengalamannya Dr. Merita waktu disertasi ya Pak. Terima kasih Dr. Iman.
Iya, saya setuju terkait time consuming dan cost ya, terutama ya namanya mahasiswa, Bu. Jadi terasa banget itu kalau cost. Begitu ya. Tapi terkait dengan apa namanya, laki-laki memang kalau saya nggak kos sih oh, di rumah enggak, sendiri. Isoman dok. Isoman. Nggak di tempat kos maksudnya. Oh, baik, jadi terkait dengan komitmen, lagi-lagi komitmen dengan ini ya, implementer mitra, memang kita perlu menjaga raport atau kedekatan konektivitas gitu dengan baik ke apa namanya kepada implementer seperti itu. Kan kadang-kadang peneliti ini masih awal melakukan penelitian kualitatif, masih pertama kali melakukan action research seperti yang saya kerjakan kemarin, sebenarnya itu pertama kali dalam hidup saya mungkin ya mengerjakan, tapi memang sangat memorable dan memang di sini beberapa catatan akhirnya terjerumus. Beberapa catatan penting yang membuat suatu penelitian action research itu bisa terlaksana, memang yang pertama raport atau kedekatan dengan berbagai pihak yang diteliti, kemudian merasa bahwa masalah yang kita teliti itu memang benar-benar masalah mereka. Jadi apalagi kemarin kan kasusnya adalah problem atau program nasional atau target yang sifatnya nasional harus diatasi di kota seperti itu. Jadi memang mau nggak mau mereka sangat sangat mau sekali untuk melanjutkan penelitian. Kemudian tantangan lagi sebenarnya adalah exit strategi ya dok ya. Jadi kita sudah selesai implementation research, action research misalnya, sudah selesai, sudah evaluation siklus kesekian gitu ya. Nah kita keluar dari area yang kita teliti, apakah hal yang kita kerjakan bersama-sama itu masih bisa sustainable di situ setelah kita tinggal seperti itu ya. Nah, itu juga masih menjadi PR. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, banyak program yang sudah kita usahakan misalnya kita perbaiki bersama, tapi pada akhirnya prioritasnya menjadi mundur seperti itu karena petugas kesehatan ini masih fokus mengatasi COVID. Jadi soal exit strategi atau setelah penelitian kita berakhir terkait dengan sustainabilitas itu juga perlu menjadi pertimbangan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari Bu Lisa. Bu Lisa nih rekan sejawatnya, Dr. Iman. Bagaimana peluang kedua jenis penelitian ini jika digunakan di bidang inovasi pendidikan? Selama ini lebih sering menggunakan design mixed methods atau kuantitatif. Terima kasih. Silakan dari Dr. Marita dulu atau Dr. Iman, monggo silakan. Enaknya sih Dr. Iman dulu. Oke, Bu, mungkin saya dulu ya. Nanti biar Dr. Iman nanya lebih banyak. Ya. Jadi kalau adaptasi evidence-based intervention atau evidence-based guideline ini memang kalau yang jurnal-jurnal yang saya sempat pelajari justru banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini kan kaitannya dengan edukasi masyarakat ya, seperti itu ya Bu Lisa. Jadi sepertinya pendekatannya akan ada sedikit banyak yang mungkin bisa digunakan juga di pendidikan, terutama di pendidikan untuk petugas kesehatan seperti itu, karena kaitannya dengan peningkatan pengetahuan, kemudian perubahan perubahan sikap, perubahan perilaku, dan lain-lain. Jadi untuk intervensi-intervensi yang sudah ada atau guideline-guideline yang ada, cukup potensial untuk sedikit banyak menggunakan kerangka adaptasi formal yang mungkin sebagian sudah banyak beredar di jurnal-jurnal internasional seperti itu. Apalagi untuk participatory action research seperti yang tadi Dr. Iman jelaskan, sangat-sangat potensial ya. Nanti monggo Dr. Iman. Ya, saya dukung. Sejauh dengan Dr. Merita ya. Bahkan yang tadi mungkin kalau Bu Lisa lihat di slide kedua saya itu, tadi ada tokoh Freire itu. Freire itu tokoh pendidikan, ya pendidikan. Jadi sebenarnya banyak penelitian participatory action research ini yang digunakan di dunia pendidikan. Ada higher education ya, ada yang higher sama apa middle kali ya. Nah itu banyak. Jadi bahkan saya kalau misalnya perlu saya ada bukunya juga yang terbaru ini namanya critical participatory action research, dan itu digunakan di dunia pendidikan.
itu ada lagi yang seperti itu. Jadi ada, bisa. Nah, mungkin juga nanti ini ya, kalau mixed method itu kan sebenarnya yang menariknya adalah karena sebenarnya dia ini aja ya, menggabungkan apa namanya dua desain, tapi sebenarnya lebih informatif ya, secara umum gitu, secara umum informatif. Kalau yang action research ini transformatif, jadi bisa membuat suatu perubahan atas suatu praktek. Jadi bisa sekali, Bu. Bisa. Oke, baik. Lo kalau tadi kan bicara banyak mungkin terkait dengan advantage-nya ya, PAR gitu. Pasti kan ada ya disadvantage-nya. Kira-kira apa itu? Disadvantage-nya. Apa? Sama pengalaman Dokter Iman melaksanakan partisipatori, apa nggak ada dok sama sekali? Limitasinya mungkin dok? Ya, limitasinya nggak ada sama sekali atau bagaimana? Kalau menurut saya pasti ada ya, tapi apa? Nggak ada, karena saya sendiri kan baru-baru ya. Iya. Biasanya orang baru itu belum menemukan kelemahan gitu. Jadi adanya baik aja semua gitu ya. Di mana Mbak Melita yang udah menemukan sedikit nih. Tadi Dokter Iman menyampaikan time consuming, kalau saya setuju itu memang sangat faktor waktu sangat menentukan, kemudian biaya juga ternyata tidak sedikit. Kan kita selama ini berpikir kalau penelitian dengan lab itu lebih mahal ya, tapi ternyata penelitian yang melibatkan banyak informan sejak penelitian untuk terlibat itu banyak juga dana yang dibutuhkan, dan kadang-kadang hibah-hibah itu tidak mengcover untuk yang sifatnya penelitian sosial yang seperti itu gitu ya. Kemudian tadi saya mau ngomong apa malah jadi lupa. Kemudian ini apa namanya terkait dengan sebenarnya Bu Aini saya lupa ngeblank tiba-tiba. Sore. Tadi ada yang penting yang mau saya. Ini udah over ini soalnya udah sore udah jam 5. Sebentar nanti kalau saya ingat ini lagi. Iya ngopi dulu ngopi kayak baru terima ngopi dulu. Ntar kok jadi lupa banget ya. Di Mars ada mesin kopi baru. Ah iya kalau ada Pak Windy itu kopinya jalan itu. Ya mungkin dari Bapak Ibu sekalian sambil menanti ini memorinya Dr. Merita. Ya. Ada yang ingin mungkin bertanya secara langsung, silakan. Ya, saya rasa materi sore hari ini luar biasa ya. Kita sampai over nutrisi lah kalau saya bilang ya, over nutrisi baik Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung. Oh ya, udah ingat Bu Aini. Udah ingat ya, silakan. Jadi ini kan ini ya siklusnya berputar ya, karena siklusnya berputar kita ada assessment, kemudian ada planning, ada evaluation, ada planning, ada action, ada evaluation. Nah kadang-kadang untuk intervensi yang perubahan evidence base-nya itu cepat ya, baru kemarin ada guideline atau intervensi misalnya COVID ya, bulan lalu ada guideline, sekarang ada guideline baru, padahal yang kemarin siklusnya belum selesai gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita perlu kejar-kejar aja di situ. Jadi memang kita ketika memutuskan menggunakan action research, memang kadang-kadang ada aspek tiba-tiba harus switch ke guideline lain yang lebih baru, dan itu harus menjadi proses belajar bersama lagi gitu ya. Karena kita kan kalau action research umumnya memang belajar bersama dengan mitra, meskipun ada beberapa level keterlibatan yang kadang-kadang mitra hanya belajar sedikit tapi tetap banyak dari peneliti. Nah itu ada beberapa versi yang lain lagi. Intinya kadang-kadang harus bergerak cepat mengikuti perkembangan apa namanya evidence base yang ada. Itu salah satu yang perlu diantisipasi. Ya kalau pengalamannya Dr. Iman, Dr. Merita, berapa lama kemarin melaksanakan PAR atau action research? 2 tahun, 3 tahun, dan itu belum selesai sampai sekarang masih belum. Baru jalan ini dengan kalau gimana? Kalau action research itu kan sebenarnya kemarin memang variabelnya banyak ya, selain variabel dari penelitian itu sendiri yang kita teliti, ada variabel luar misalnya. Karena kita melibatkan stakeholder, mitra, ternyata mereka tiba-tiba tiba-tiba ada COVID yang melanda Indonesia, jadi prioritasnya berubah. Itu sangat mempengaruhi timeline yang sudah kita tentukan sebelumnya gitu ya. Jadi memang soal waktu tergantung dari kerumitan guideline atau perubahan yang kita inginkan. Kemudian
faktor engagement juga, seberapa kita bisa engage dengan para mitra itu juga sangat menentukan. Kalau kemarin proses saya memang bisa dibilang cukup lama karena saya tidak berasal dari program itu, jadi saya benar-benar belajar dari nol. Wow. Yeah. Nah, jadi proses asesmennya berat sekali. Proses asesmennya itu ada FGD, wawancara, dan lain sebagainya, karena memang saya benar-benar mempelajari bagaimana sih program itu benar-benar dari awal. Mungkin berbeda dengan Bapak-Ibu yang di rumah sakit yang memang sehari-hari sudah mengelola atau menangani kasus itu, mungkin asesmennya tidak perlu terlalu berat ya, karena sudah ada baseline knowledge sebelumnya gitu ya. Dan tentu mungkin proses perubahannya juga nanti tergantung dari berapa siklus yang akan dilakukan. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi untuk Dr. Iman dari Dr. Novita Kurniasari. Apakah dimungkinkan ada perubahan siklus ketika nantinya misal di tahap evaluasi ternyata siklus yang telah ditetapkan peneliti tidak sesuai? Gimana, Dok? Berusaha memahami dulu maksudnya siklusnya seperti apa ya. Tapi sebenarnya siklusnya akan sama. Artinya tahapan di dalam siklus itu akan sama. Saya berusaha memahami pertanyaannya. Tapi gini, prinsipnya adalah kan kita mencoba satu siklus dulu nih, ya kan? Jadi dalam action research, kan kita kerja bareng-bareng sama-sama ya. Misalnya dengan diagnosing dulu tadi. Kita diagnosing dulu masalahnya apa, kita wawancara, kita ambil questionnaire, survei segala macam, ketemu masalahnya ini, cari sumber, cari mungkin alternatif solusi bareng-bareng lagi gitu ya, bareng-bareng lagi. Nah, tetapi dalam hal diagnosing saja, tahapan diagnosing saja, itu tuh juga bisa, waktunya itu bisa lama, panjang gitu, karena mungkin pada saat kita melakukan diagnosing, kita melakukan satu pengambilan data, satu tahapan ini gitu ya. Kemudian tadi seperti yang Dr. Merita bilang, oh ini panduannya beda lagi nih. Ya, atau mungkin dalam konteks yang lain, konteks COVID ini atau konteks undang-undang yang baru misalkan itu menjadikan suatu masalah yang baru. Nah kita lakukan lagi, duduk bareng lagi. Ya, tapi masih dalam siklus yang sama. Masih dalam fase yang sama. Ya, diagnosing lagi gitu. Jadi mungkin siklus satu siklus aja, tahapan diagnosing aja, ya itu bisa jadi agak lama di situ gitu. Nah bayangan saya mau coba memahami pertanyaannya, siklus tetap sama, fasenya tetap ada sama, tapi mungkin dalam satu siklus itu dia bisa putar-putar dari diagnosing kemudian menjadi taking action itu. Kita bisa itu yang bikin lama ya, Dok ya. Kenapa? Nah, itu yang bikin lama ya. Nah, bisa jadi lama. Gitu. Ya. Karena kayak misalkan gini ya, misalnya dalam konteks halal, misalkan ya, halal. Halal itu tahun 2019 sudah diwajibkan bahwa semua produk itu harus halal, berlabel halal. Berdasarkan undang-undang tahun 2014. Kewajibannya baru 2019. Nah, kemudian ada lagi undang-undang cipta kerja yang baru. Itu tuh perubahannya cukup signifikan kalau kita ngeliatin ada beberapa pasal di situ. Nah itu sekarang kita bisa boleh self-declare halal misalnya. Nah mungkin ya bayangan saya nanti dalam satu siklus pun kita bisa melakukan suatu tahapan ini secara bolak-balik gitu misalnya. Nah itu yang mungkin itu ya kalau maksudnya. Kapan selesainya ya? Tergantung tadi pertanyaan yang awal itu. Atau tergantung kecapean kita. Nah itu dia, resistensinya kita sampai sejauh mana ini. Jadi kan sebenarnya menurut saya menariknya action research ini adalah karena kita bareng-bareng. Ayo kita tanggung bersama nih, sharing responsibility. Gitu loh. Sehingga kalau saya mau selesai, nah kamu sebagai misalnya yang punya sponsor, ya, sebagai sponsor, mau selesai enggak? Mestinya mau kan? Kita kerja bareng-bareng gitu. Jadi mungkin pertanyaan awalnya itu aja. Apakah sudah terjawab atau belum? Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah bisa didengar oleh yang ini dari YouTube soalnya tadi. Ini Pak Winnie nanya ini. Bos.
Kos yang terlibat itu seberapa besar dan di sisi apa saja? Pertanyaan kedua, apakah ketika sudah begitu banyak pengalaman atau knowledge di bidang yang akan diteliti itu tidak membuat bias setelah orang kuantitatif katanya? Monggo silakan. Enak kosnya tergantung ya kosnya. Eksklusif apa yang biasa? Enak yang jauh duluan nanti dilanjut dokter Iman. Iya, kalau kos itu memang ya lagi-lagi tergantung dari apa ya package intervensi yang ingin kita buat gitu ya. Jadi meskipun kita merumuskan bersama package-nya itu seberapa gitu ya. Benar kata dokter Iman, mau eksklusif atau mau biasa itu juga sangat mempengaruhi. Itu tergantung dari penelitiannya juga Pak Wini. Dan terutama ini ya masalah apa namanya? Masalah domestik itu akomodasi mau juga, di mobil enggak warna hitam. Mobilnya sih. Akomodasi juga perlu dipertimbangkan ya. Karena kan kita misalnya mengundang orang kemudian apa namanya? Kita berjam-jam misalnya menyusun suatu modul bersama atau menyusun suatu apa namanya suatu metode intervensi bersama gitu ya, kita perlu mempertimbangkan hal-hal seperti itu, termasuk kalau misalnya kalau di adaptation intervensi tadi, intervensi adaptasi kita membutuhkan expert, itu juga perlu diperhitungkan. Kemudian nanti mungkin Dr. Iman bisa menambahkan terkait dengan pengetahuan ini ya, karena ini penelitiannya banyak ke arah kualitatifnya, mungkin terkait pengetahuan bisa menjadi bias atau tidak, bisa menjadi bias. Karena ya satu dan lain hal tentu perlu kita pertimbangkan supaya apa namanya pengetahuan peneliti ini tidak apa namanya tidak mengkooptasi sepenuhnya orang-orang yang sedang kita ajak untuk penelitian bersama, meskipun itu bisa menjadi bekal yang baik. Jadi itu arah biasnya itu lebih ke arah misalnya pengambilan data seperti itu ya. Selama ini kan kalau kualitatif kita peneliti sudah punya bekal pengetahuan, kadang-kadang kita wawancaranya jadi mengejar supaya informan itu menjawab seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah itu arahnya lebih ke situ. Jadi kita membutuhkan beberapa tahapan untuk trustworthiness seperti triangulasi dan kredibilitas dan lain-lain yang perlu kita bisa terapkan, kita perlu rancang dari awal juga, meskipun pada saat jalannya penelitian mungkin mempengaruhi, mungkin tetap bisa berubah. Oke. Mungkin itu. Iya, kalau dari Dr. Ima sendiri bagaimana? Komentarnya tentang kos. Sudah berapa besar kos yang dikeluarkan, dok? Sama Pak Win itu, udah dihitung belum? Saya udah dihitung belum. Pak Iman mah nggak pernah anu khawatir kos itu. Makanya saya kan kalau di rumah sendiri jadi nggak kos. Nah, tapi kalau yang tadi yang kedua tadi itu pengalaman apa bias itu ya, malah justru tadi yang seperti disampaikan Mbak Merita, penelitian kualitatif itu malah kita menghargai bias yang ada. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak ada cara untuk framingnya gitu. Kita harus tahu dulu biasnya itu muncul dari mana. Makanya ada reflexivity. Ya, reflexivity pada saat misalnya kita ambil data, kayak tadi itu, Merita. Ini jangan-jangan orang ini cuma mau ngomong gitu karena tahu kita dokternya gitu. Biar nanti kelihatan kedengarannya bagus gitu kan. Saya ngomongnya gitu. Itu ada biasnya. Nah itu kita harus reflexivity bahwa pada saat itu kita tahu bahwa kita sebagai dokter yang ada kerja di situ, sehingga perlu ada strategi memang. Tapi memang pada prinsipnya, karena tadi itu, karena kita melihat ada sesuatu yang perlu dikritik dari pendekatan yang positivistik itu ya. Kita dalam ilmu sosial tidak bisa, penelitian sosial tidak bisa benar-benar kita itu dipisahkan dengan objek penelitian kita. Lagi dalam action research ini. Betul memang itu akan terjadi bias. Nah, tapi itu kan tidak masalah menurut saya. Karena lagi-lagi kan sebenarnya kita ini bekerja sama gitu loh. Dengan partisipan untuk menjawab masalah secara bersamaan. Walaupun tetap ada struktur sistematika ilmiah yang diikuti.
Oke, baik. Dokter Iman dan Dokter Narita, ini sudah pukul 17 ya, sudah lewat sedikit. Saya rasa diskusinya juga sudah cukup banyak gitu ya, dan mungkin ada sedikit conclusion dari Dokter Narita atau Dokter Iman supaya mengajak kepada partisipan peserta ini Zoom, ayo jangan takut untuk penelitian kualitatif. Silakan. Oh gitu, ngajak Bu Aini dulu ya penelitian kualitatif. Oh, Bu Aini sudah banyak, Dokter Iman. Ya, silakan. Dari Dokter Iman dulu dari atau Dokter Merita, silakan. Kalau conclusion supaya tidak takut penelitian kualitatif ya Bu Aini. Oh, ya. Apapun deh, mau boleh mau ajak, silakan, ini banyak mahasiswa di sini yang bisa diajak kolaborasi. Yang jelas penelitian kualitatif ini sangat potensial ya. Jadi kalau kita melihat publikasi-publikasi internasional yang bisa tembus Q1, Q2 untuk kuantitatif itu rigoritas metode, jumlah sampel, dan lain sebagainya itu berat sekali ya. Bisa dibilang kita susah mungkin menembus ke situ. Tapi untuk kualitatif, karena sifatnya sangat kontekstualis, kemudian misalnya isunya baru, menarik, itu justru masih sangat potensial untuk dipublikasikan di jurnal bereputasi ya. Ini pragmatisnya seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat jurnal-jurnal Q1 itu ternyata penelitian-penelitian dengan hanya informan 14, 20, atau kurang dari itu tuh banyak yang bisa masuk ke jurnal Q1. Jadi memang keunikan dari kualitatif itu seperti itu. Dan setelah mengenal penelitian kualitatif memang malah jadinya susah move on ini. Karena memang sangat menarik ya bisa dibilang. Dan kita bisa melakukan pendalaman dengan insight yang jauh lebih dalam, dan pembelajarannya itu benar-benar yang peneliti juga mendapatkan pembelajaran yang cukup baru, bisa dibilang seperti itu. Seperti itu Bu Aini. Terima kasih Dokter Narita, tetap semangat, insya Allah Dokter Narita menjadi ahli kualitatif. Amin. Dari Dokter Iman mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan, silakan Bu. Sedikit aja ya, bahwa penelitian di bidang di skop ilmu sosial, penelitian yang terkait dengan humanisme itu adalah meneliti keseharian kita gitu. Sebenarnya meneliti keseharian kita, dan untuk menangkap ya, untuk bisa mendapatkan gambar yang utuh dari apa yang terjadi dalam keseharian kita itu memang dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih kompleks, lebih holistik gitu. Sehingga di sini di mana peran penelitian kualitatif itu lebih mendalam kalau menurut saya ya. Kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana sih kehidupan sehari-hari kita bersosial gitu. Dan itu sebenarnya range-nya cukup banyak ya, dari bidang kesehatan, ekonomi, sosial, politik, agama juga. Aduh, saya kira lebih mikir. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pemaparan kualitatif kali ini ya, tema kualitatif kali ini yang saya rasa bisa membuka benar-benar keinginan teman-teman semua, mahasiswa dan teman-teman yang lain yang ingin kualitatif. Ternyata publikasi di kualitatif itu ya cukup menarik, dan yang disampaikan oleh Dokter Meita tadi, Dokter Meita saja publikasinya sudah dari Q1 Q2 ya, insya Allah ya. Oke, baik. Amin. Aduh, siapa itu? Oke, baik. Terima kasih Dokter Narita, Dokter Iman atas sharingnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, dan kita akhiri majelis ilmu pada sore hari ini dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di afternoon talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ini, Mbak Merita. Berfoto bersama dulu. Oh iya, berfoto bersama. Ini Mas Edwin apa Mas Riga ya? Mas Riga sudah sehat Mas? Sudah sehat? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan videonya yang masih aktif. Oke, sudah Mas? Bapak Ibu menyalakan kamera. Oke. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu.
Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Yang belum menyalakan kamera, monggo silakan menyalakan dulu kameranya. Oke. Sudah, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Sehat-sehat untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin lift ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Program studi kami telah terakreditasi A. Tentunya keunggulan yang kami miliki adalah sistem pembelajaran yang telah menerapkan teknologi pendidikan secara online sejak tahun 2017. Sehingga Bapak Ibu yang berasal dari luar Yogyakarta tidak perlu khawatir untuk melanjutkan studinya di prodi kami. Learning activity bagi mahasiswa prodi Mars sangat bervariasi. Selain kuliah tatap muka, ada kegiatan lain yaitu tutorial, keterampilan manajemen, field site teaching, residensi, serta benchmarking di rumah sakit di luar negeri. Selain itu, mahasiswa dapat memilih program transfer kredit dengan institusi pendidikan di luar negeri tentunya yang telah bekerja sama dengan kami. Jadi, mari tingkatkan kompetensi kerumahsakitan di Prodi Mars UNY. Di Prodi Mars Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kami mendidik mahasiswa akan menjadi leader dan manajer yang profesional. Tenaga pengajar kami terdiri dari profesor dan doktor dari berbagai bidang ilmu. Dan kami juga menghadirkan dosen-dosen tamu pakar baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan wawasan mahasiswa. Mata kuliah unggulan di Mars UMY seperti Islamic Leadership, Manajemen Pelayanan Rumah Sakit dengan topik-topik akreditasi rumah sakit dan pelayanan syariah, Hospital Engineering, E-Hospital, Hukum Kesehatan, Manajemen Bencana, dan masih banyak lagi. Dan semua itu dapat diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun. Untuk lahan praktek mahasiswa, kami juga telah bekerja sama lebih dari 20 rumah sakit di Indonesia dan luar negeri. Best today, excellent tomorrow.